Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wa syukurillah, kita ketemu lagi di bagian kedua dari materi kita tentang penganggaran modal. Pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas mengenai pengertian daripada penganggaran modal, tujuan, manfaat, dan lain sebagainya. Silakan kawan-kawan buka kembali materinya, dipermantap lagi. Jika sudah, baru kita lanjut ke materi. Kali ini kita bicara mengenai payback period. Payback period atau payback method itu merupakan nama lain dari metode payback period. Nah, payback period itu adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proceed atau aliran kas neto atau net cash flow. Dengan demikian, payback period dari suatu investasi menggambarkan panjangnya waktu yang diperlukan agar dana yang tertanam pada suatu investasi seluruhnya dapat diperoleh kembali. Nah, ini menggunakan aliran kas bersih. Jadi, kita menghitung seberapa maksimalnya kas bersih. Nah, rumusnya itu adalah jika belum memperhitungkan unsur pajak penghasilan, yaitu investasi dibagi laba tunai rata-rata per tahun. Nah, kita langsung berbicara contoh, teman-teman. Silakan kawan-kawan lihat dengan taksiran di biaya diferensial, taksiran diferensial tunai sekian dimasukkan ke rumus. Nah, payback periodnya itu didapatkan 60 bulan. Ini contoh soal jika laba tunainya setiap periode sama. Nah, bagaimana jika laba tunai setiap periode tidak sama, teman-teman? Nah, ini suatu rencana investasi membutuhkan investasi mula-mula sebesar 30 juta, laba tunai setelah pajak setiap tahunnya selama 5 tahun berturut-turut sebagai berikut. Nah, ini jika laba setiap periode tidak sama. 8 juta diestimasi sekian. Nah, kemudian perhitungannya itu dimasukkan ke dalam rumus, masukkan ke matriks, jadinya seperti ini. Nah, ketika teman-teman bertanya, "Pak, ini dari mana? Dari mana yang tanda bintang 1 itu 30 juta itu adalah investasi awal dikurangi 8.800 7.200 tambah 8.400. Ini ditambah jadinya ini. Oke. Tambah baru dikurangi. Nah, 0,6 dapat dari mana? Ini 5,6 6.600 itu yang ini tadi dibagi dengan 8.800. 8.800 itu jumlah investasi di jumlah laba arus kasnya di tahun keempat nih. Oke, dapatnya 3,6. Jadi kalau jika dibandingkan dengan tadi 60 bulan, kalau jika laba tunai periode tidak sama, ya ini bisa dapatnya 60 bulan. Kalau periode tidak sama, nah ini 3,6. Tapi pada intinya seperti ini. Kalau saya lebih prefer laba tunai setiap periode tidak sama, karena kenapa? Kita punya bisnis, kita tidak bisa memprediksi bagaimana laba perusahaan itu bisa konsisten tiap tahun. Jadi kalau saya pribadi, saya lebih prefer ke cara yang ini, karena kita menghitung laba yang tidak sama. Oke? Nah, bagaimana kalau perhitungan dengan menggunakan unsur pajak penghasilan? Nah, rumusnya itu adalah investasi dibagi dengan kas masuk bersih. Contohnya, dalam perusahaan 20X1 itu, perusahaan akan mengganti sebuah truk yang dimiliki sekarang dengan truk baru. Harga beli truk baru 5 juta. Penggantian dilakukan dengan pertimbangan penghematan biaya, dan dalam 1 tahun diperkirakan jarak yang ditempuh truk tersebut sebanyak 180 km. Taksiran biaya diferensial berupa penghematan biaya dengan pemakaian truk baru dibandingkan truk lama disajikan dalam tabel. Nah, itu yang tadi seperti pada pertemuan sebelumnya ya. Jika kita ingin membeli suatu aktiva, kita harus memperlihat apakah investasi kita ini mampu menambah nilai tambah atau justru jangan sampai mengurangi. Nah, ini kita estimasinya seperti ini. Jadi biaya bahan bakar, biaya bahan bakar solar, kita hitung semua. Biaya reparasi, biaya diferensial, harga beli truk lama, akumulasi nilai buku, taksiran, dan rugi penghentian pemakaian. Jadi kita hitung semua aplikasi-aplikasi atau biaya-biaya atau komponen-komponen yang akan timbul ketika kita mengganti dengan truk baru. Oke? Nah, ketika kita sudah hitung tersebut, maka kita dapatkan seperti ini. Nah, net cash-nya 4.950. Nah,
Kemudian kita lanjut lagi, ini penghitungannya, ini sudah apa namanya konstanta ya. Nah, kita dapat seperti ini, oke. Dan ketika kita sudah masukkan ke rumus, ternyata payback periodnya itu 1,7 tahun. Jadi artinya dalam 1,7 tahun itu apa namanya sudah bisa BEP. Jadi aktiva yang kita invest itu bisa menghasilkan keuntungan di tahun satu tahun setengah lah, 1,7 tahun. Jadi 1 tahun 7 bulan. Oke. Ini kawan-kawan bisa lihat. Nah, bagaimana kelemahannya itu tidak memperhatikan laba tunai setelah payback. Yang kedua, tidak memperhatikan nilai waktu uang. Ya, karena kan ini bagian dari nilai kas, nilai perhitungan yang tidak memperhatikan nilai uang. Tidak memperhatikan nilai sisa aktiva. Namun, kelebihannya apa? Perhitungan itu lebih simpel, teman-teman. Dapat dipakai untuk memilih proyek yang segera menghasilkan laba tunai. Cocok untuk proyek yang berisiko tinggi. Nah, ini adalah kelebihan-kelebihan. Nah, silakan kawan-kawan lihat nanti mana yang lebih cocok yang dipakai. Semua metode itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Tinggal bagaimana kelebihan-kelebihan dan kekurangannya itu kita formulasi sedemikian rupa, kita lihat mana yang paling cocok atau mana yang paling menguntungkan dengan perusahaan kita. Oke, untuk sekian untuk sesi pertama, nanti kita lanjut ke sesi selanjutnya. Sesi ketiga itu tentang perhitungan return on investment. Terima kasih teman-teman, silahkan dipelajari contoh, terutama contoh soalnya, karena akan lebih paham jikalau teman-teman berlatih dengan menjawab contoh soal. Terima kasih, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.